Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di siang hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar bahagia buat kalian para fans Ayu Ting Ting, di mana nanti malam kita akan kembali dihibur dengan penampilan terbaik daripada Ayu Ting Ting. Tentunya di hari ulang tahun RCTI yang ke-31. Tentunya Ayu Ting Ting akan ditemani oleh artis-artis top dan beken lainnya ya. Wah, kita bahagia ya, artinya idola kita Ayu Ting Ting menjadi artis top nomor 1 di Indonesia, tak kalah dengan artis-artis yang lain, hingga mampu menghibur kita RCTI. Jangan lupa kalian catat ya, jamnya jam 20.00, serta di segmen kelima dan ketujuh Ayu Ting Ting bakal hadir menemani kita semua. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Di sini ada akun Instagram yang bernama Suti, ia mengirimkan sebuah emoji love dan top Yanti Adi 7299, love dan top Angkasa Bali, buk tangan dan emoji smile. Nah, itu adalah beberapa ya respon dari para sahabat yang melihat postingan di mana Ayu Ting Ting bakal menghibur kita di HUT RCTI. Wah, tentunya dengan dukungan-dukungan ini kita akan semakin yakinlah idola kita akan menjadi terbaik di malam nanti. Kita doakan ya, semoga penampilan Ayu menjadi penampilan yang sangat luar biasa. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.